saat patok-patok sesuai elektrik tidak mau kompromi lagi. Bintang dua, lagi, ayo, ayo masuk, ayo masuk, kurang satu dua, kurang satu lima, masa terus satu orang, ya, satu, satu akhir, satu akhir. Sesi berikutnya kita itu bergabung oke okay. Mak, gimana rasanya sambing burung 1 miliar? Sama aja ya, peratapan dah. Peratapan sampai air minumnya lupa tadi. Nah, iya, kaget tadi, Om. Oh. Kaget. Aduh, udah bahagia lihat sudah gitu. Kok bisa jatuh, Mbak, Superman? Iya, apa ya? Belum oke, Derdek, derdek. Ketemu Mbak derdek. Ari, jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana. Nakal boleh, jahat jangan. Pak Swadi, siap. Dari pengalaman punya begal itu jenengan, itu awalnya ya apa ceritanya tempat begal? Bekal itu burung istilahnya nggak disangka ya, kita nggak target burung itu, nggak tahu kalau itu hasilnya kayak gitu, bagusnya kayak gitu. Karena burung itu apa ya kan, silang-silangan hasil dari uji coba FF gitu loh. Dapatnya dari? Ternak sendiri. Ternak itu. Sendiri. Oh, terusan burung itu sebenarnya sudah sempat laku, terus saya ambil lagi, trotolnya saya jual ke orang kan, terus tak ambil lagi. Ah, mari gitu kok tak lihat kelihatannya bagus, saya coba pertama ketika keempat tuh belum kena burung. Itu waktu usia berapa itu percobaan di kandang? Usia 1,5 tahun hampir 2 tahun lah ya. Itu kenanya juga itu mabung kedua lagi kena. Jadi kebetulan settingannya yang nyeting istri saya enggak sengaja, karena saya jarang di rumah waktu itu kan ke Cepu, ke Blora cari kayu gitu kan. Jadi kasih sampai 3-3 sekian ke malah saya pulang dari Cepu itu waktu itu iseng minggu mau bawa burung aja, tak bawa ke kandang. Kalau boleh dibuka rahasianya apa sih, kan ada sebabnya lah. Tiba-tiba burung dari bagus di usia 1,5 tahun ya Pak. Itu apa sih kira-kira? Ternyata apa? Pemahaman sih bisa dipakai untuk orang umum. Yang pertama itu ya fooding ya, ngepas ke fooding ya. Pakai foodingnya ternyata itu setelah foodingnya pas ya nyatanya enak burung itu ya. Kalau logikanya gimana? Dengan fooding pas itu nunjang apa sih burungnya? Kalau di kandangan. Durasi. Oh, durasi kerja. Durasi kerja. Berarti tenaga. Tenaga sama ini.
ngeluarin irama lagu itu lebih tertata, bikin nyaman. Ternyata burung itu dikasih jangkrik, misal puding banyak itu enggak semuanya itu mau ternyata. Saya berapa kali eksperimen kayak gitu, enggak masuk akal gitu loh. Kayak kemarin yang akhir-akhir ini saya nyoba lagi tak kasih jangkrik 7-10, hasilnya malah kayak enggak ada tenaga, malah apa ya, burungnya nakal gitu. Setelah kita turunin pasnya ya ketemu titiknya ya enak, enggak lebih dari 5 malah angin gitu. Hanya otaknya di situ aja atau iya, ada yang lain? Kayak chemistry itu pengaruh gimana Pak? Chemistry rasa kayak sama-sama bisa nyaman lah kasarnya. Oh gitu. Itu ada enggak kalau dari manusia sama burung? Oh ada. Jelasnya sugesti ya sebenarnya. Tapi nyatanya gitu, misal lagi contoh kita merawat mandikan aja ya, ini misal. Kalau enggak orang misal kalau enggak kayak saya ya, enggak burung yang pegangan saya. Itu dimandikan tuh lama enggak mandi-mandi, tapi kalau saya tungguin, saya gitu mandi ya enak. Terusan kasih cara jemurnya kita yang lebih tahu kan, jemur itu ternyata sangat mengaruhi ternyata juga tuh nggak semua burung itu mau dijemur gitu. Terus kalau yang kayak apa namanya itu kan nggak punya burung satu doang ya Pak, iya. Pasti nambah. Beda itu dia apa spekulasi dirawat sama semuanya ya, awalnya gitu itu murni rezeki, nggak ada rumusnya gitu. Nggak ada, itu memang apa ya, hasil otak atik sendiri aja ya. Jadi kayak misalnya tapi nggak ada jaminan ya Pak? nggak jaminan karena lihat kondisi burung juga. Karena saya ngerawat burung 42 ekor, jadi kemarin 100 lebih lah saya jual nih semua, ini tinggal 42 saat ini. Ya ada pembantunya 3, kalau saya sendiri yang buat kontes-kontes saya sendiri, murni saya itu yang 8 tahun saya. Puasanya punya burung bagus itu kalau bahasa umumnya jabarnya gimana? Kalau sebenarnya bagus itu relatif juga ya, kalau saya punya kepuasannya bisa menyeting menampilkan itu bagus. Oh enggak masalah hadiah ya kita ya, kita bukan masalah kalau hadiah mau bonus ya. Jadi mau saja di lapangan, apalagi maaf loh, bisa mengalahkan burung yang harga notabene-nya ratusan juta kan, kita bikin sendiri itu luar biasa makanya. Ini bahasa burung berprestasi. Iya. Jadi memang burung dari kampung, misal dari burung enggak burung asalnya enggak mahal, ternyata bisa mengalahkan burung mahal, itu kebanggaannya luar biasa. Dan juga jadi bahan bibir loh Pak. Iya. Apa namanya? Berarti ada pengakuan yang lain ya. Dilihat betul. Sama-sama. Maksudnya burung Anda bisa mengalahkan burung yang ya gitu. Tapi ini juara. Iya. Atau mungkin terbaik. Apalagi hasil breedingan sendiri itu ya, wah. Ya. Itu luar biasa, enggak bisa ditukar. Bahkan tukar apalah enggak bisa. Ya masuk akal sih. Terus kalau untuk suka dukanya ini Pak, dengan punya burung bagus ini apa? Ada juga kan ya, apa gampangnya kan nggak bisa kemana-mana karena akan ditakuti orang. Iya. Iya Pak. Kalau anda? Saya gini, ya jelas pergi-pergi nggak bisa lama. Bisa luar kota nggak bisa lama. Apa, merasa punya tanggung jawab, udah kayak melebihi dari anak ya. Iya. Udah sebagian dari keluarga. Gitu. Selamat pagi. Sambil lagi lain waktu. Oke, siap. Doakan saja semoga burung saya mau kerja. Berapa saja ini Pak? Berapa kelas? 3 kelas. Ya. Ini burung yang mana? Ternakannya juga? Iya, saya sendiri. Ring baby. Oke, Bang, mau kita?
Thank you.